Jelang hadapi Bali United di lanjutan Liga 1, Persis Solo dilanda krisis pemain. Setelah 5 pemain dipastikan absen akibat cedera dan dipanggil tim nasional, kini giliran Alexis Mesidoro yang harus menepi karena cedera hamstring. Persis Solo akan menjamu Bali United dalam lanjutan pekan ke-9 Liga 1 di Stadion Manahan Solo Sabtu malam. Namun jelang duel big match, kondisi tim tuan rumah tidak cukup baik. Setelah 5 pemain dipastikan absen lantaran cedera dan dipanggil tim nasional, kini giliran pemain asing Alexis Mesidoro yang dipastikan harus menepi karena terkena cedera hamstring. Meski krisis pemain, pelatih Persis Solo Leonardo Medina tak mau ambil pusing. Bagi Medina, kini yang terpenting bagaimana meramu kekuatan yang ada untuk menghadapi serdadu tridatu Bali United. Saya pikir Messi situasi tidak penting di pertandingan besok. Kenapa kita tidak perlu bido? Itu karena mereka tidak press ini, Bali tidak press ini. Dan itu sedikit mudah untuk kita. Kenapa mereka tidak press ini? Kendati dilanda krisis pemain, Laskar Sambernyawa tidak gentar. Dukungan publik Stadion Manahan akan menjadi motivasi tambahan guna menebus kekalahan di pekan sebelumnya saat bertandang ke markas Persik Kediri. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.